Hai Prof Siang Saya sebenarnya nggak mau komentari sih Tapi saya mau coba Kita coba adil Mulai dari pikiran kita gitu. Saya sepakat sih Sepakat dengan statement Anda terkait Potongan Video ceramah Habib Rizik gitu. Tapi Itu kalau jika Anda seorang awam Nah Anda kan profesor Bukan kompresor yang Dinyalain langsung Mesin pantas Duh. Sebagai profesor itu kan harus bisa melihat Video itu secara utuh Baru kita menilai Jangan Terframing dengan sepotong video Terus kita langsung Ngegas Apa bedanya dengan kompresor nanti Dan jangan lupa loh Prof Kalimat pertama di video itu Adalah Minta keadilan HRS itu Minta keadilan Semua penghujat-penghujat ditangkap dulu gitu loh supaya tidak terjadi hal itu cobalah kita mulai adil dari dalam pikiran dulu sipit di mata itu kayak saya itu takdir prof tapi kalau sipit di otak itu bahaya prof itu artinya nggak mikir